Yo, halo, selamat pagi dan selamat berpuasa. Jangan lupa, kalau wudhu kumur 3 ya keluarnya 3 lagi anjing, jangan 2. Ya langsung aja guys ya, kali ini gua mau ngetes seberapa ampas gacha ini, apakah seampas game sebelah. Oke, langsung aja lah intronya mana. Dan by the way, sorry banget gua gak bisa teriak-teriak. Ya, bini gua lagi tidur cuy. Ya, dia lagi hamil cuy, jadi harus banyak istirahat. Jadi ya, sorry banget cuy ya. Oke, langsung aja. Ini dia untuk gacanya. Tadi gua dapet tiket gratis 40 biji cuy. Ini udah dijamin dapat S ya cuy ya. Tapi kita lihat aja ya, dapat. Wah, karakternya banyak atau enggak sih, kayak game sebelah. Langsung saja ikut Jo. Ini dia untuk gacha. Buset, keren banget cuy. Ini apaan ceritanya, dari satelit kah? Oh, kita diciptakan dari sebuah biji cuy ya, ceritanya begitu mungkin ya. Oke, ini ada. Oh, dicampur cuy ya. Ternyata gua kira ya mending cuy isinya cuma stigma-stigma begitu. Oh, ternyata ada karakter lakinya cuy ya. Gua kira enggak ada. Sorry banget. Ternyata ada cuy ya, mirip punishing banget ini sih. Tapi ya kita lihat aja ampas atau enggak. Dan nanti juga mungkin kita bakal paduin setelah gua main agak lama ya cuy ya, sama game Punishing Grey Raven. Ibaratnya bedanya apa, kelebihan kekurangannya apa. Oke, kita dapat dua karakter ya langsung di sini. Enggak pelit ternyata cuy ya. Jadi game kagak pelit, dapatnya banyak banget. Oke, ini udah gacha ke-20. 10-nya tadi dapat 2 ya. Worth it sih menurut gua untuk gacha di sini. Oke, ini dia dapat stigma lagi. Gue nggak tahu nama aslinya sini ya, karena bahasanya masih bahasa cacing besar Alaska. Jadi ya gua nggak tahu coy. Buset, dapat karakter lagi. Worth it sih banget ini coy. Dapat lagi men, tapi ini ada kembar-kembarnya ya stigmanya. Dapat lagi men. Wow, ini sih worth it banget meskipun karakternya A ya. Karakter A, tapi kalau dapatnya banyak itu bisa dapat triple S jadinya cuy ya. Jadi terang aja ini buat kalian yang dapatnya triple A itu, maksudnya bukan triple A, dapatnya yang A atau B itu bukan karakternya yang jelek gitu ya. Itu bisa di-upgrade lagi ke triple S. Ya, jadi tenang aja buat kalian yang gacha dapatnya A itu nggak usah khawatir ya. Nanti dapatnya bagus juga kok ya kesan-sanannya. Semua karakter bagus kok ya, nggak ada yang jelek di game ini. Oke, ini dia. Ini dapat lagi nggak? Kalau dapat lagi worth it banget sih ini main game ini coy. Namun sayang banget bahasanya masih bahasa cacing besar Alaska ya guys ya. Jadi ya harap dimaklumi. Dapat lagi. Oh, kembar coy. Ya kan apa gua bilang no problem. Ini pasti dapatnya kayak semacam fragment gitu coy. Oke, ini dia. Dapat lagi coy. Buset, dapat berapa ini, B? Dapat 3. Buset, dapat banyak coy. Banyak banget. Oke, ini yang terakhir atau enggak ya tadi? Aduh, gua enggak lihat tiketnya. Oh, ini terakhir coy. Ini dapat, dijamin dapat S ini coy. Bukan S Taylor sih ya. Lagi puasa coy. Oke, waifu lagi. Mantap jiwa, tapi masih ada yang laki, kebanyakan waifu ya ini karakternya. Gua enggak lihat semua sih tadi ya. Oke. Gue dapat ini yang waifu cuy, enggak yang laki cuy. Gue agak gimana gitu main karakter yang laki. Punya ada bagus-bagusnya juga. Oke, ini dia. Ikuzo Minas-chan. Oke, mantap jiwa. Ini gue udah pernah review ya karakter yang ini. Nanti mungkin gak bakal gue mainin coy karena udah tahu skillnya. Oke, dapat triple S 40 kali gacha. Ya, jadi kesimpulannya apa? Ya menurut gue worth it sih, ini nggak pelit cuy. Hitungannya ini nggak pelit cuy ya. Meskipun ya harus 40 kali dulu, itu juga dikasih tiketnya gratis cuy. Nggak kayak game sebelah official release nggak begini. Ya tapi meskipun ya masih Cina sih cuy ya, nggak belum global maksud gue. Nanti kalau udah globalnya sih worth it banget ini kalau gacha begini cuy. Ini apaan lagi? Oke, ini karakter yang rank A kita tadi dapat dupenya banyak pecoy.
Gak banyak banget sih, bisa langsung rank S cuy, buset. Oke. Worth it banget sih ini, bener. Ini wajib banget tunggu globalnya nih men. Ya jadi mungkin itu saja untuk gacha menggacanya. Kita lihat, gua cuma mau ngeliatin gacanya seampas apa. Ternyata ya worth it juga cuy, menurut gua ya secara pribadi. Meskipun dapat S nya ya cuma satu, itu sih wajar-wajar aja. Cukup sekian, thank you udah nonton. Sampai jumpa di next video.